Gedung sudah baik, salah satu UPT dari Dinas Koperasi yaitu namanya Klut Pelayanan Usaha Terpadu. Di sini hadir apa yang menjadi produk-produk daerah Sumatera Utara, baik UKM, UMKM dan juga produk kerajinan-kerajinan lainnya. Sudah baik, play dan tampilan-tampilannya juga sudah baik, cuman kita masih kurang banyak untuk yang hadir karena memang pemanfaatan ruangannya masih kurang. Makanya kita melihat ternyata masih ada ruangan di lantai 2 yang nanti bisa ditata ulang menjadi tempat display-display supaya semakin banyak hadir UKM dan kerajinan-kerajinan daerah Sumatera Utara. Pavilion Kabupaten Kota dari 33 Kabupaten Kota sudah ada di PRSU. Selama ini hanya dilaksanakan, dipakai, manfaatkan hanya setahun sekali dalam kegiatan Pekan Raya. Tapi kita mau tidak hanya setahun sekali, setiap hari dibuka. Jadi Kabupaten Kota juga tampilan UKM, produk-produk daerah yang bisa di sana. Jadi baik masyarakat Sumatera Utara, masyarakat dari luar Sumatera Utara, baik lokal dan tamu-tamu internasional bisa hadir sini melihat. Ini kan menjadi juga tempat ajang untuk melihat hasil-hasil daerah, untuk berbelanja, untuk kuliner khas daerah. Hal-hal itu sebenarnya banyak bisa dimanfaatkan. Tinggal nanti ke depan bagaimana penyusunan program untuk itu.